Bolehkah memotong di waktu malam? Tak boleh. Pak Haji, potongkanlah kurban kami. Kapan? Malam. Tak boleh. Siang kami kerja, mengamankan kantor dari pagi sampai sore. Cuma malam kami bisa. Potonglah malam. Tak boleh. Nabi melarang. Nih. Hadis riwayat Tabrani. Boleh memotong di waktu malam. Main futsal orang sekarang malam. Main bola malam. Maka kalau ada memotong di waktu malam, boleh. Kenapa zaman dulu tak boleh? Zaman dulu tak boleh karena lampu tak ada. Takut salah potong. Misalkan motong kambing, rupanya kaki kawan. Disangka motong kambing, rupanya pokok kelapa kawan. Disangka motong kambing, rupanya belut, ular, sawah. Maka zaman sekarang boleh. Dengan syarat apa? Lampunya terang. Macam malam ini yang terang. Ini PLN apa diesel? PLN, nah, boleh, tak salah. Nih, sudah dibahas. Mana tahu? Ini pertanyaan ini semua adalah hasil pertanyaan jamaah yang banyak menghebohkan masyarakat dikaji dalam muzakarah. Diharapkan dengan buku tipis ini menyelesaikan masalah. Saya ingin setelah pengajian ini, alhamdulillah setelah Ustaz Somad kemarin datang selesai masalah. Saya tak mau setelah pengajian ini, kami sebelumnya tak ada masalah. Setelah Ustaz itu datang muncul masalah. Ustaz mana itu? Itu Ustaz masalah. Masalah.